penyelewengan teks Muawiyah minum arak dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, penerbit Muassasah Ar-Risalah, jilid ke-38, muka surat 25 dan 26, diriwayatkan Abdullah bin Buraidah yang berkata, "Dakhaltu ana wa abi ala Muawiyata fa ajlasana ala al-furushi summa utina bit-ta'ami fa akalna." Aku dan ayahku bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia menyuruh kami duduk di atas permaidani dan membawakan kami makanan, lalu kami memakannya. Thumma utina bisyarabi fa syariba Muawiyatu thumma nawala abi. Kemudian Muawiyah membawakan kami arak dan meminumnya, lalu memberikannya kepada ayahku. Thumma qala, kemudian Muawiyah berkata, "Ma syaribtuhu mundhu harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku tidak meminumnya sejak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengharamkannya. Thumma qala Muawiyah, kemudian berkata Muawiyah, "Kuntu ajmala syababi Quraisyin wa ajwadahu thagran." Aku adalah pemuda Quraisy yang paling tampan dan paling segak di antara mereka. Dalam nota kaki tertulis, "Isnaduhu qawi," persanadannya adalah kuat. Tahukah anda, hadis ini dinukilkan dalam kitab Majma' al-Zawaid dengan menghapuskan ayat "Thumma qala ma syaribtuhu mundhu harramahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Dalam kitab Majma' al-Zawaid, jilid ke-11, penerbit Darul Minhaj, muka surat 99, pengarang menulis hadis yang sama tetapi tidak menukilkan kata-kata Muawiyah, iaitu "Aku tidak meminumnya sejak Rasulullah mengharamkannya." Yang mana kata-kata ini terletak di antara perkataan "Thumma nawala abi" dan "Thumma qala Muawiyah." Pengarang menulis, "Rawahu Ahmad warijaluhu rijalu sahih wa fi kalami Muawiyata syai'un taraktuhu." Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan rijalnya adalah sahih. Terdapat kata-kata Muawiyah yang aku tinggalkannya. Justru itu, pengarang tidak berani menukilkan kata-kata Muawiyah tersebut yang membuktikan bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan meminum arak, sekaligus menyabitkan bahawa pengarang kitab ini menyelewengkan hadis. Dalam kitab Ghayah Al-Maqsad fi Zawaid Al-Musnad Al-Imam Ahmad, jilid ke-4, penerbit Maktabah Baitis Salam, Riyadh, Lahore, muka surat 64, hadis nombor 4143, pengarang menukilkan hadis yang sama, namun kata-kata Muawiyah tersebut yang mengaku meminum arak terletak di antara ayat "Thumma nawala abi" dan "Thumma qala Muawiyah." Di celah-celah perkataan ini, kata-kata Muawiyah tersebut telah dihapuskan. Justru itu, hadis ini telah diselewengkan oleh Al-Haythami dalam kitab yang berjudul Al-Majma' Al-Zawaid, dan begitu juga dalam kitab Ghayatul Maqsad cetakan Maktabah Baitis Salam, Riyadh, Lahore. Faktor mendewa-dewakan Muawiyah menyebabkan terjadinya penyelewengan teks demi menyembunyikan kes minum arak di kalangan sahabat Nabi. Sila ikuti channel ini untuk mengetahui lebih banyak penyelewengan kitab-kitab yang berada di tangan kaum muslimin.